Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, kapanpun Anda menonton video ini. Jumpa kembali di video benda-benda bertuah, barang-barang antik, koleksian dari MBA Channel. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen video ini ya. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, di depan kita sudah ada sebuah liontin. Liontin siapakah ini? Ini adalah liontin dengan wujud Prabu Siliwangi. Mungkin teman-teman sudah tahu Prabu Siliwangi itu siapa. Prabu Siliwangi adalah raja dari kerajaan Pajajaran yang diyakini sekarang ini sudah moksa atau menyatu ke alam gaib. Gitu. Nah, ini bahannya, bahan-bahan dari perunggu ini sepertinya ya, perunggu kuno. Ini juga hasil temuan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Raja Pajajaran dari Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Teman-teman tahu Prabu Siliwangi. Nah, kenapa di sebelahnya ada taring macan? Ini adalah taring macan. Taring macan dahan tapi ya teman-teman, bukan taring harimau ya. Taring harimau adalah benda yang dilindungi. Karena harimau adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi dilarang keras untuk melakukan perburuan untuk mendapatkan kulit, taring, kuku, dan sebagainya yang dari hewan tersebut karena melanggar ketentuan yang ada. Oke teman-teman, nah ini terus terang sudah dibersihkan, memang ada sedikit bolong ya mungkin ya, memang bawaannya dari sana ya, namanya juga benda temuan ya, benda bertuah. Bagi saya ini sudah tergolong bagus. Warnanya kuning emas, mungkin agak berbeda kalau dengan aslinya karena dari video. Nah, kalau aslinya lebih kuning ya, ini kalau saya gelapin mungkin kelihatan kuningnya, kurang lebih kuning seperti yang di bawah kalau di video. Ini bagiannya agak putih kelihatannya kalau di video, padahal ini sama rata semua warnanya kuning. Nah, kenapa ada taring macan di sebelahnya? Taring macan, seperti teman-teman tahu, Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang mempunyai banyak pengawal harimau gaib atau macan gaib ya kita sebutnya. Kenapa kita sandingkan dengan taring? Sebab ini sangat cocok sekali jika teman-teman punya taring harimau, lebih bagus lagi, atau taring macan dahan seperti ini juga boleh, karena memang related sekali dengan Prabu Siliwangi tersebut. Jadi dapat menunjang kekuatan dari taring macan tersebut gitu loh. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah sebagai media atau semacam untuk umat Hindu atau umat Buddha yang sangat mengagumi Prabu Siliwangi. Ini bisa dijadikan untuk di altar pemujaan ya, yang ingin dekat dengan Prabu Siliwangi. Biasanya siapapun yang memuja Prabu Siliwangi akan diberikan atau dihadiahi spirit harimau atau kodam harimau gitu loh. Jadi tidak akan mudah dipandang remeh oleh kerabat, relasi bisnis, jadi akan membuat bisnis Anda semakin meningkat gitu loh, akan disenangi bisnis. Bahkan kalau ada yang tidak suka dengan bisnis, saingan bisnis Anda misalnya tidak menyukai Anda, dia akan melihat Anda semakin berwibawa dan dia akan menyingkir gitu loh. Mengurungkan niat untuk berbuat jahat, orang-orang yang ingin berbuat jahat. Itulah. Ini boleh diletakkan di altar. Bagi teman-teman yang Buddhis atau Hindu, boleh diletakkan di altar. Cukup diberikan dupa atau diberikan minyak
misik putih dioleskan setiap seminggu sekali ya teman-teman ya. Ini berenergi. Saya akan ritualkan lagi sampai kuat powernya. Untuk pengantin ini, karena ada wujud dari Sang Prabu, maka tidak akan saya uji-uji coba karena tidak pantas saya melakukan hal seperti itu. Oke, singkat saja, itu hanya sekedar video untuk pemberitahuan bahwa video ini menampilkan sebuah liontin. Ini sebenarnya liontin ya teman-teman. Memang kalau digenggam tangan seperti ini ukurannya. Sorry. Lumayan agak besar, tidak kecil. Ya, tapi detailnya bagus sekali. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau teman-teman tertarik, akan saya maharkan buat yang berjodoh. Silakan hubungi WA saya di bawah deskripsi. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.